swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Paramadewa merupakan lembaga legislatif tertinggi di Fakultas Hukum Universitas Paramadewa, di mana DPM memiliki fungsi untuk menyalurkan dan mewadahi aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Paramadewa, juga untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa. DPM periode 2020-2021 terdiri dari 26 fungsionaris dan terbagi ke dalam 5 komisi. Komisi yang pertama, Komisi A, sedang mewadahi pengembangan mahasiswa